Nah kali ini saya kedatangan ini yaitu namanya Mas Indra guys. Wah ini Mas Indra dari Indra Bias ya. IG-nya Indra Bias itu seorang pemain bass handle-nya di Nusantara, Australia dan luar angkasa. Nah ini kebetulan sudah diambil gitarnya ini kemarin. Dan juga ini Mas siapa ini nanti? Mas J. Ini yang mempunyai studio di Buranggareng. Wah, kalau yang mau kencan di sana juga boleh ya. Oh. Mau ngeband di sana juga boleh. Wah, iya Mas ya. Ini kemarin kasusnya itu yaitu apa itu? Gimana Mas? Bisa dijelaskan kronologinya gimana kejadian? Ini awal sebelum sini parah banget karena terlalu noise. Kemudian tak bawa ke sini, tak servis ke Mas Adin. Ini udah pulih kembali seperti karakter asli dari Music Man. Kebetulan ini ada gitar apa itu? Music Man. Ya, gitar bass, ya bass atau gitar sama aja, sistem apa itu? Sistem groundingnya salah satunya yaitu kurangnya grounding atau ground pada gitar ini. Ground memang sangat perlu sekali, apa itu sangat dibutuhkan pada gitar. Dan tone-nya kemarin apa itu groundnya sangat apa itu banyak ya Mas, keras groundnya, terlalu ground banget ya. Karena itu kemarin nanti bisa dilihat liputannya kan juga tak cuplik juga sebelum direparasi, setelah direparasi. Coba Mas mainkan aksimu, wes. Mantap. Yes, keren deh. Dia malu tapi kalau main malu. Mainnya kalau job saja mau. Iyalah, gitu saja guys, dan terima kasih. Terima kasih juga Mas Indra sudah berkunjung ke sini sama-sama. Ya, dan yang lain kalau pengen apa itu ngejob Mas Indra juga bisa ya. Wah. Mau servis kita yang bagus yang keren, datang ke sini aja. Makasih. Dan yang mau main studio di sini di Buranggareng, DJ Music Studio Buranggareng ya. Nah, kita tunggu DJ Music Studio di Buranggareng. Kalau yang mau sering-sering dengan Mas Indra ini, kalau main bass dan sebagainya langsung kontak juga bisa. IG-nya Indra Bias. Indra Bias ya. Kalau saya ya tetap ini. Yeah. Mana ini? Oke. Okay. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.